dugaan adanya pelanggaran etik pemilu. Setelah masa sosialisasi, namun pada saat pemilihan nomor urut itu disampaikan oleh calon presiden nomor urut tiga, yaitu dia menyampaikan adalah mengompanyekan dirinya. Nah, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan. Kami dari advokat desa melaporkan dugaan adanya pelanggaran etik pemilu terhadap cawapres Bapak Kaimin Iskandar dari nomor 10 pada tanggal 14 November 2023 saat penetapan nomor urut bacawapres dan capres di KPU Republik Indonesia, beliau menyampaikan pidato yang isinya menggiring opini publik untuk memilih nomor urut 1 sebagai calon presiden maupun bakal calon wakil presiden. Saya Fileria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.